Assalamualaikum Kang. Kembali lagi di channel saya, Kang Batu Bata Channel. Ya, di siang hari ini tuh hari yang sangat amat enak untuk berbagi video kepada akang-akang sekalian. Kenapa? Hari ini tuh hari yang sangat enaknya itu karena gerimis. Gerimis-gerimis manja bisa apa ya, nyantai di rumah, tidur-tidur, golek-golek. Tapi saya tidak, ya kan? Saya itu kelayapan, namanya juga apa ya, mau berbagi video ya mesti harus keluar. Walaupun gerimis-gerimis seperti ini, lanjut. Terus ikuti perjalanannya sampai ke kilang. Jangan di skip-skip. Tunggu ya, Kang. Awas loh. Air paretnya juga penuh. Ya, semoga hujan ini membawa berkah. Amin. Berhubung orangnya tuh sedikit, jadi itu proses ngepok ya, Kang. Jadi ngepok itu seperti ngumpuli tanah dulu, ditaruh di sini. Nah, biar supaya itu lebih apa ya, membantulah, membantu temen-temennya yang rental. Jadi nggak supaya capek sekali, dibantu temennya. Terus juga persiapan mencengi baut yang pada longgar. Ya, mantep kali bang, bang. Masih ada bang? Iya, tuh. Sisain nanti ya bang ya. Kalau di kilang ini kan, mau sedikit-dikitnya itu orangnya 6 orang, 5 orang, pasti kalau ada banyak itu diupayakan tetap kerja kan. Ini masih berlima ya kan, ini masih 3, jadi yang 2 lagi dinding. Nah, jadi nanti itu nambah satu tuh sama tokenya kan. Nah, jadi 5 orang. Jadi diusahakan, diupayakan untuk tetap bekerja kan. Oke, sudah merapat. Jadi kalau orang sedikit itu di sini tuh nggak jadi masalah kan. Kalau lapaknya yang terdekat itu masih ada yang kosong, seperti yang di sini tuh, itu harus diimpa nih, ya kan? Masih di blok satu diimpa. Jadi diusahakan yang lapak yang terdekat kan. Jadi biar nggak supaya kejauhan, jadi yang lapak terdekat dulu yang diisi kan. Dan sebenarnya di sini limpa ya udah ditimpakan aja, karena kan menghitung orangnya juga sedikit, jadi ya diusahakan dan deket-deket aja dulu begitu kan. Guna daripada ngepok itu ya seperti itu kan. Jadi kalau orangnya sedikit yang kerja seperti ini, jadi dia itu membantu kan.
Jadi di pok tadi itu membantu para pengrental supaya pekerjaannya itu tidak terlalu berat. Jadi kalau orang yang sedikit seperti ini, 6 sama Toke gitu kan, dibantu juga sama si sama anaknya Toke, jadi 6 sama anaknya Toke juga, termasuk sama anak Toke. Jadi ya membantu para pengrental supaya tidak terlalu terkuras habis tenaganya. Memang sih ngos-ngosan juga kan, tetap pasti, tapi setidaknya itu lebih membantu kan. Ya nanti itu kan 6 tuh sama Toke, jadi salah satu dari mereka itu bakal ada yang rental itu, satu orang tapi yang rental ya kan. Ya namanya satu orang ya semampunya kan, nggak boleh juga kita paksakan gitu loh. Lapak belakang juga masih ada yang kosong. Jadi lumayan lah kan, setidaknya walaupun musim apa ya, batu murah, jarang kerja, tapi setidaknya walaupun tidak rutin satu minggu full kerja, tapi masih ada kegiatan seperti itu kan, masih ada yang bisa dikerjai, maksud seperti itu. Enggak mati total, berhenti total seperti itu kan. Terus semangat, terus berjuang. Ini yang ngobong terakhir kali, sudah dibuka pintunya dan hasilnya seperti ini. Padahal dapur sebelah itu kan itu masih ada tuh kan. Nah, masih ada. Sabar ya kan. Ya kalau udah seperti ini kan ya nunggal sendiri. Nanti habis dari tanah merah ke tanah galong, ya gitu aja kan, tergantung permintaan. Dan itu kan di atas komprengan tuh banyak yang merah ya kan, jadi seling-selingannya tuh galong merah galong. Jam istirahat. Prit, prit, prit. Istirahat sore dimulai kan. Jadi ya makan minum seperti biasa. Bacang. Oke. Seperti biasa, hari sudah sore, izinkan saya untuk pamit undur diri. Semoga video hari ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Terus berjuang, para pencetak batu bata, tanpa adanya kalian, Kang. Dari Sabang sampai Merauke, dan di seluruh di dunia ini, Kang, tidak pernah membangun. Jadi terus berjuang, terus semangat, dan tetap berjuang, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.